hilang bateri. Kebelakang ni kebanyakan kita hilang bateri pasal bateri kita curi. Sama ada di luar rumah atau di tempat awam. Okay, so hari ni kita ada bersama Ahwat. Ahwat adalah seorang tukang body creator. Dan kita akan cerita macam mana dan bagaimana pencuri boleh curi bateri dari kereta dan cara mengatasinya. Okay, Ahwat. ก็มาเนาะช่วงนี้ไปอ่านที่ทําให้เขาใช่ได้ที่อ่ะอ่าอาจจะใช่เคสอ่ะแต่ที่ทําตัวด้วยเพราะว่าอย่างเงี้ยเนี่ยวันนั้นไอ้ทําไม่ได้อ่ะเนี่ยการนี้พอเนี่ยเนี่ยโอเคอ่ะเนี่ยที่ว่าอยู่ไหนก็จับจับเอาก็ได้นะจับเอากับเสร็จที่อ่ะก็อ่ะมันเนาะจะไปหอลูกเนี่ยก็ก็ได้ลูกตัวเคยคัดสิทธิ์ทําให้ใช่ ก็เป็นเรื่องนี้แล้วเนาะการเชื่อเนาะการเชื่อเนาะช่วงนี้ที่เชื่อตรงนี้แค่เราเนาะเนี่ยการช่วงนี้ช่วงนี้หลังก็ติดจริงจริงคือจะอะไรเขาติดเพื่อนไอ้ที่ช่วงนี้เพื่อนช่วงนี้เนี่ยเคสนี้นะก็ทีวีละกันเจ้าคนนั้นช่วยก็อยู่ในคิวที่เราลุกคิวนี่ติดคิวอีกแล้วอ๋อผมก็จะไปทำบุญที่ศาลศาลจังหวัดเนี่ยผมจะเอาเขาเข้าในเชื่อกันไทยคนเดียวอีกแล้วเอาคนไหนก็ไม่ใช่อยากได้แต่ไปวันเดียวก่อนที่เราไปที่นั่น เขาไม่ฟังว่าโยเซ็นเซ็นต์โยเบรกเกอร์ล่ะเอาด้วยข้อว่าหลักอ่ะที่สี่ว่าอันนี้ก็ใช้น้องไฟแก้วไฟอันนี้ไฟฟ้าเพราะต้องดูด้านนี้ก็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 ต้องดูด้
可以 bypass 它 Ikiwei cable 啦。哦 ，Ikiwei 是哪只夹子？这是什么 cable 呢？模拟款 cable 咯。哦，模拟款 cable 哪只夹子？所以哪只 QQ 的叫？来，你说看看。 Sudah buka. Tu saya ni kantan ya. Okey, baik, pergi home. Ya, sudah buka. Itu saja cara dia kan pimpin baju. Kami apa akan akan kerja, dia akan mengalihkan vendor ini dulu. Dia akan kerja kita bagaimana cara dia buatkan pipe bracket itu untuk mengelakkan pencurian dari kabel di tepi fender. Apa akan dah mulakan buka fender, itu dia. Inilah kabel yang selalu ditarik-tarik dari sini ke tepi dan masuk ke dalam kawasan enjin dan sampai ke lock bonnet di depan. 来，路鬼些红条，不论马个铁路，路鬼些红条，央视安装旧嘞，做咩旧嘞丢嘞？米人来，旧嘞，红条，旧嘞，一个条，一样。哦，这条都是cable线，这是cable线，所以安装旧，特别安装成。旧，哦，央青青。好咯，哎，旧嘞，旧嘞，旧嘞，OK，路我看挂起摆做红挂。哎，来，我来Q这块Q会丢哦。 啊，OK，itu bonus lock啊。哦，都是安尼简单，都是安尼简单呀。OK，安款都balu是怕是安装做嘞。喂，packet啦，里面来cable锁，有台车是玻璃。哦，所以。刚不刚来，旧，一次不刚了，来维修。哦，OK。 Masalah pencuri ni kadang-kadang bukan saja dia nak tarik kabel ni untuk buka bonet, padahal bila dia tarik dia dengan kabel ini, kabel-kabel wiring sekali dia tarik. Bila dia tarik kadang-kadang terputus pula atau tertarik, ini akan menyebabkan short circuit dalam kereta dan kita bukan sahaja rugi hilang satu bateri, dan kereta itu walaupun dah masukkan bateri baru bermasalah pula dengan wiring. Inilah adalah masalah besar. Lagi buruknya, kita kena repair balik kereta ni dengan wiring. Kita kena belanja dengan kos lebih tinggi lagi untuk belanja repair wiring-wiring yang tertarik, yang terputus tu. Apabila bonet telah dibuka, kalau yang jenis yang
ada sikit perimanusiaan, dia akan buka, dia akan buka nut-nut ini untuk buka bateri. Dia akan buka nut. Ada setengah orang dia nak cepat dan dia tak kisah, yang penting dia dapat curi bateri itu dengan cepat. Dia akan gunakan gunting besar, dia potong sini, potong ini dan potong kabel ini. Jadi apabila dia potong-potong kabel ini semua, perbelanjaan untuk repair balik lagi tinggilah. Lagi bukan perbelanjaan saja yang tinggi, malahnya bila wiring dipotong, disambung balik tidak sebagus macam original lagi. Inilah adalah masalah apabila bateri dicuri. Bukan sahaja bateri hilang, banyak lagi masalah akan terjadi pada kereta yang telah dicuri bateri. Kadang-kadang boleh sampai perbelanjaan sebanyak 5 hingga 800 untuk repair balik semua sekali. Jadi kita kena buat dengan cara betul supaya bila dia tarik, dia tak dapat tarik dengan kabel ini, dan kabel-kabel wiring juga tidak dapat ditarik. Kita tengok macam mana awak akan buat, okey? Tu si yang sikit ti lai kuih lah. Ini si hami ti lai awak kuah dia. Oh, cik si sikit tong. Tong-tong. Okey, luat yang cok kuih ni. Tak awak. OK. Kita lagi kat luar ni, kita lagi di video ni kabel suara ni. Oh, angkuan cik ni si kong, kabel suara lu ai cheng ke je hong tong lau bin. Oh, esai. OK, angkuan wang kuan lu biar yen. Sekarang awak mulakan dengan buka lock dulu. Kita senang sebenarnya bukan begitu senang juga. Ada banyak video juga perlu dibuat. Sampai buka lock itu, apa akan keluarkan kabel dari tepi, iaitu dia ini kabel bonnet di tepi ini. Keluarkan buat custom ni, buat custom ni untuk kereta Ira ni. Dia buat semua khas untuk buat itu. Buka pintuk so, supaya kabel itu tidak tersangkut di mana-mana. Ini welding, dia bukan welding ke body ya, dia welding di bracket ke pipe saja. Lepas dah siap semua, dia akan cabut. So, complete product. Dimasukkan kabel ke dalam pipe itu. Kita tinggal keluar dari pipe itu, masuk kembali ke bagian inggilih. Cari tempat yang betul untuk ikat bracket. Kerja dia, dia agak panas. Ini dia cari tempat untuk ikat. So, tidak jadi mana-mana bagian. Ini bracketnya, ikat saja, tak ada welding. Wah, anak-anak solid. Selepas dah buat bracket ni, kabel ni dimasukkan di dalam pipe ini, dan bila orang cuba tarik dari bawah, nampak ni, dah tak boleh tarik dah. Sangat-sangat solid, tidak boleh ditarik lagi. Lepas ni kita akan ikat dengan kabel tie supaya semua dengan ikat dengan betul. So bila orang tarik pun tak akan tertarik dengan wire ni sekali, okey? Antara satu cara kita mengatasi pencurian bateri. So, lepas ni pasang magnet, dah selesai. Bagi saya, dia charge pun tak mahal, dalam RM100 lebih. Tapi bagi saya, duit itu boleh anggap sebagai insurans. Insurans menenangkan hati bila kita pakai kereta kat luar, kita takkan risau-risau ada orang curi bateri ke macam mana, okay? So, sebenarnya ini satu idea yang sangat bagus dibuat oleh Awad. Kalau siapa-siapa yang minat, boleh jumpa dia, okey? Ini adalah salah satu kereta yang saya terjumpa. Mungkin dia beritahu kereta dia telah dicuri bateri dalam 3 bulan, hilang 4 bateri. Jadi dia
Sehingga sangat-sangat marah, dia buat lock sebelum dua lock kiri dan kanan. Memang tak cantik, tapi bagi dia juga ini untuk menenangkan hati dia. Jadi dia tak kisahlah kereta pun dah lama kan. Dan itu semua terpulang kepada individu. Okey.